Okey geng, sama saya Putra Motogear. Okey, hari ni saya nak review satu helmet daripada Thailand, brand Thailand kan. Itu Bilmola Naruto Edition. Okey, sebelum tu kita roll credit dulu. Okey, kita bertemu kembali sama saya Putra. Okey, seperti yang saya kata tadi, saya nak review sikit pasal helmet daripada Thailand ni, iaitu Bilmola punya brand. Okey, macam kita tahu Bilmola ni adalah brand daripada Thailand. Dia punya production dia pun daripada Thailand. Okey, dan Bilmola ni dia suka collab dengan mana-mana designer anime lah. Okey, dia suka collab. Dia suka buat-buat design yang cantik, yang eksklusif. Okey, untuk yang Naruto punya edition ni, dia datang dengan shell daripada model RSLT. Okey, model yang latest lah, shell yang latest. Dekat depan ni, korang tengok, dia siap dengan visor color. Okey, lepas tu dekat depan ni, korang boleh tengok, dia ada dia punya okey, control van dia atas, ada kiri kanan. Jadi dekat belakang ni ada exhaust untuk angin keluar. Okey, dekat belakang ni korang boleh tengok ada Naruto punya Shippuden dengan lesen ni pun ada kat sini. Cantiklah dia punya ni, dia punya design dia nampak kata apa, menarik dan juga kata apa, real lah. Sebab ada dia punya ni Naruto punya identity dia. So helmet ni dia menggunakan quick release Baka quick release. Okey. Dan ini dia punya padding dia. Padding dia dia ada dia punya full emergency. Okey, in case kalau apa-apa jadi. So boleh je tarik ini. So padding dia boleh senang keluar. Alright. Material yang menggunakan untuk model RSLT ni dia polycarbonate. Okey. So padding dia menggunakan padding yang lembut lah. Okey. Mesh type padding. Okey, memang sejuk lah, selesa. Kita tengok sini. Alright, dan helmet ni dia single visor, dia tak ada sun visor lah. Alright, dekat bahagian depan ni korang boleh tengok dia ada nose guard. Okey, dekat bawah ni dia ada ketenggat. Alright, apa yang ada lagi feature dekat helmet ni dia adalah dia friendly spec. Okey, kalau korang yang berkacamata seperti saja ni, korang boleh pakai dengan selesa lah. Alright, jom saya tengok. Okey, ni sebagai spek. Masuk je sini. So dia senang. Dia tak perlukan, dia tak ada macam ada masalah macam ni. Sengit kan macam ni kan, tak ada. Dia smooth. Dia spek pakai sarung. Settle. Alright. Mesti korang tanya kan, edition Naruto ni keluar je Naruto saja ke? Tak ada yang karakter-karakter lain ke? Ada. Dia ada karakter Sasuke, Kakashi, Jiraiya, Sakura, Gaara, dia punya katak dia tu kan. Semualah korang boleh tengok dekat kita punya ni. Ada dia punya semua design yang ada untuk karakter-karakter dia. Korang nak tahu berapa harga dia kan? Dengan design macam ni, feature macam ni mesti mahal kan. Okey, korang kena tengok. Ini memang tak mahal. Memang berpatutan untuk korang ambil. Harga dia RM478 sahaja. Dengan feature design macam ni, siap lisen Naruto lagi, korang boleh dapat RM478. Okey, sangat berbaloi untuk korang dapatkan edisi Naruto ni. Alright, macam ni dapatkan, korang boleh dapatkan dekat kita punya platform, website Shopee, Lazada, TikTok Shop. Okey, ataupun boleh walk in terus ke kedai. Sementara stok masih ada. Kita amalkan ABC di luar sana. Always be careful. Okay.